Still View ni samalah saya yang trip tu sekali dengan Mus, dengan Cik Zul kan, dengan geng Nacho siapa semua. Saya join trip ni ke Still View lah. So saya rasa Still View ni satu yang best je, dia punya scenery lah. Scenery, elevation dia tinggi. Tapi untuk sampai ke situ pun kita buat training dulu kan. Sebelum nak pergi sana kan, macam Azim cakap tadi kan, training kan. Kita kayuh pergi Cameron Highland kan, pergi Banjaran Titiwangsa, naik Peres tu 3 kali bukit tangga kan, barulah nak sampai situ kan. Itu pun bila sampai kat Stillview ni, banyak benda yang kita tak, kadang-kadang tak prepare. Contohnya dari segi cuaca lah. Alright. Di Stillview ni dia punya keadaan cuaca ni boleh berubah dalam cepat. Kan? Mungkin pagi tu masa kita nak kayu naik atas, cerah je kan. Bila sampai ke atas tu dah jadi macam ribut kan. Masa saya kat Stillview tu, saya ingat lah masa saya dengan saya naik atas tu dengan 2-3 orang lagi. Dan nampaklah yang grup-grup kita bersama naik atas, tengok cuaca pun dah semakin nak mendung ni. Hujan pun dah semakin lebat kan. Kita dah menggigil kan. Maksudnya dah nak gelap ni. Apa nak buat kan? Tengok puncak boleh tahan lagi dalam 10 kilo lagi pun nak sampai kan. Nasib baiklah on the way nak naik atas, kita nampak satu hotel kan. Ada satu hotel tapi kawasan ni ada satu hotel. So saya ingat masa tu saya dengan Mio lah. Kalau Mio tengok dalam tangan ni, dia tahu lah Mio. Mio, saya tengok Mio tu pun macam nak give up kan. Okay, tak apa, kita stop dulu lah. Saya nampak hotel kat tu, kita berhenti kat hotel tu. Kita masuk dalam hotel tu kan. Kat luar ni kita memang betul sejuk, tapi kita tak rasa betapa sejuknya kat luar sebab dalam tu dia panas kan. Kita masuk dalam tu baru kita rasa, wih, kat luar ni sejuk betul. Dah menggigil bila masuk dalam hotel tu kan. Saya ingat lagi yang reception dalam hotel tu, dia tengok kita ni dah menggigil dengan basah kuyup kan. Dia bagi selimut. Dia bagi selimut, dia bagi Azim, dia bagi kopi. Selimut tu menggigil kan. Tengah duduk dalam tu menggigil. Saya duduk satu corner dengan Mio tu, tengah menggigil, saya nampak kat satu corner, nampak macam ada orang kenal lah ni. Ada lagi 2-3 orang dalam tu yang sama.